dari 50% semenjak pemugaran. Apalagi ditambah banjir ini kan. Hmm. Cuma pengunjung itu nampaknya dia udah datang sekali kan. Hmm. Udah nengok kondisinya kayak gitu, udah datang lagi. Rata-rata pengunjung yang lain lagi kan, yang enggak tahu, kalau yang tahu enggak mau datang lagi. Banjir kelihatannya juga masuk ke area candi, Pak. Ya, ini sebenarnya. Jadi RT7 itu masuk ke Candi Astano. Jadi kondisi jalannya enggak bisa dilewati kan. Karena banjir. Karena banjir. Kalau normalnya sebelum ada banjir sama penataan lingkungan itu kan, itu biasanya Sabtu Minggu itu kalau sekitar 1.500 lebih. Oh begitu. Nah, kalau normalnya. Sejak ada banjir? Nah, 500 saja payah kadang-kadang.